Pak Ing menjawab soal masalah golputnya anak muda nih Pak, belum ada pilihan, gimana meyakinkannya Pak? Ya baik, adik-adik kami pemuda-pemuda, ya pemudi sebagai generasi muda, tentunya kami sangat berharap Anda ikut serta di dalam demokrasi di terutama di Pilkada 2029 Desember, karena semakin banyak orang ikut serta memperhatikan masalah-masalah kepentingan masyarakat, semakin baik demokrasi itu. Nah, jangan sampai golput ya. Ya pelajari ya, ada dua kandidat ya, orang bilang arah dan bersinar. Anda pelajari, oh ini programnya ini, kemudian bersinar programnya ini ya. Karena kalian kan udah ada HP semuanya bisa lihat ya. Mudah sekarang sebenarnya. Nah, setelah kalian udah lihat semuanya, silakan menentukan pilihan. Nah, kalau saya memang saya ingin ya menjadi motor menggerakkan ekonomi itu adalah anak-anak muda. Bukan berarti kita tidak menghormati orang tua, tidak. Tapi kita bisa belajar dari negara-negara lain. Ya. Anak muda ujung tombak. Anak muda ujung tombak. Nah, contoh Korea Selatan, dia manfaatkan namanya bonus demografi. Ketika tahun 2000-an, dia udah tahu nanti pertumbuhan anak muda sekian, dia manfaatkan. Jadi, ya. Jadi dia energi. Nah, itu yang ingin kami hadirkan biar anak-anak muda tuh berperan. Dunia ini sudah berbeda, ya. Mungkin di teknologinya, kemudian fasilitasnya, ya. Orang sudah berbasis komputer. Nah, tentunya salah satu mau kita rubah daerah kita kan dengan menggunakan teknologi yang ada. Ini ada salah satunya penguasaan itu ada di anak-anak muda, ya. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak menghormati orang tua ya, tapi ini zamannya sudah berbeda. Kita ngikutin zaman, Maya. Iya, ngikutin zaman, ya. Karena gini, mohon maaf, ya, apalagi yang milenial-milenial ini kan aset kita di depan itu, ya. Saya memang mohon maaf banget ya. Mungkin kita akan berkuat di depan itu beasiswa. Kita kirim keluar gitu. Kita kirim keluar, kita sekolahkan ya. Termasuk balai latihan kerja. Karena orang itu harus produktif, apalagi muda. Nah, BLK atau di apa namanya? Di welding ya. Atau alat-alat berat ya. Scaffolding gitu. Karena ke depan itu kebutuhan-kebutuhan terhadap industri itu akan meningkat. Dengan memanfaatkan pantai-pantai potensi yang ada di Kepri khususnya Karimun. Ya. Nah, tapi BLK yang standar internasional, ya. Dan kita kalau emang mau gaji besar ya bisa kerja di Malaysia, Abu Dhabi. Abu Dhabi itu ya di Timur Tengah itu bisa 60 juta per bulan gaji seorang welder itu. Lumayan kan? Welder lumayan. Iya. Kenapa tidak? Silakan. Nah ini yang kami siapkan. Generasi-generasi ke depan. Nah, kalau dia punya uang kan dia bisa bantu mama bapaknya. Dengan dia kirim uang sama mama bapaknya, mama bapaknya bisa belanja, bisa ke toko, bisa ke kedai gitu. Nah, dia enggak pingin biar orang itu produktif. Terus gimana Pak pandangan Bapak kebanyakan dari pemimpin sebelumnya? Kadang-kadang dia baru kayak zaman sekarang nih. Ini kan musim politik nih, Pak. Ya. Musim politik. Gini, nanti udah naik itu kadang dia lupa, Pak. Ya. Fenomenanya itu, Pak. Ya. Gimana kita mengubah budaya seperti itu? Baik, ya. Memang, Bang Wen, membangun itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Betul, ya. Tapi, janji dan ucapan adalah hutang. Ya. Kalau Anda tidak mau berutang, maka jangan Anda berjanji. Gitu, ya. Tapi kita tahu bahwa salah satu esensi dari pembangunan yang harus kita jalankan itu adalah kita membangun kekuatan sumber daya manusia SDM gitu.
Tapi secara komprehensif, contoh ya, kita sering bilang nanti kalau ada perusahaan yang masuk 70% adalah anak-anak tempatan, contoh ya, anak-anak kita. Tapi kita lupa, kita udah siapkan nggak sumber daya manusia itu dengan skill, kemampuan. Nah, orang melihat kasih luarnya. Iya, jangan cuma ngomong. Nah. Tapi kita siapkan karena gini, apalagi perusahaan multi internasional, ya, jangannya nasional multi, jangankan saja multinasional, nasional kan punya standar, ya. Nah, kita latih. Oke, ini ada investor masuk nih. Nah, kamu butuh spek yang gimana? Butuh kerja ini. Kalau benar udah kita siapkan. Kita ada. Ya. Nah, jadi kita juga tidak merugikan perusahaan. Ya, mohon maaf. Kadang-kadang perusahaan yang go internasional dia ada namanya bursa saham. Ya, bursa saham. Saham itu kan bisa naik sama turun. Salah satu yang bisa menurunkan saham itu adalah ketika ada accident, ada kecelakaan. Makanya dia namanya zero accident. Garantinya bagus. Garantinya bagus. Nah, ini kadang-kadang kita tak siap. Nah, harus kita siapkan dari awal. Oh, ke depan nih kebutuhan-kebutuhan sarjana ini sekian sudah gitu. Jangan kita lepas gitu aja. Hanya bilang oh nanti 70% kan. Kalau yang tidak qualified gimana? Iya kan? Kita enggak boleh merugikan perusahaan juga. Itu kan ada standar yang mereka harus kuatkan, apalagi maaf yang bikin namanya jadi dibilang offshore ya, yang namanya platform, dia persisnya terus tinggi, standar tinggi, standar, apalagi di laut, kalau enggak bermasalah dia bisa kebakaran dan sebagainya, kayak gitu. Karena itu yang orang belum banyak pahami kualitas kita. Kualitas itu, kita penting bukan hanya banyak.